Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita memperbanyak zikir. Di sini ada 7 zikir pembuka rezeki, amalan Rasulullah yang paling mustajab. Semoga rezeki kita semua lancar dengan mengamalkan amalan zikir ini. Zikir yang pertama yaitu memperbanyak membaca La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La hawla wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabrani. Zikir yang kedua, membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Artinya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah maha yang benar lagi maha nyata. Barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur. Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Ad-Da'ilami. Zikir yang kedua, membaca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Dari setiap kalimat itu, seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu. Hadis riwayat Al-Mustaghfiri dalam Ad-Da'awat. Zikir yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah di Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkat bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Zikir yang kelima, membaca surah Al-Waqi'ah. Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Su'ab Al-Iman. Zikir yang keenam, memperbanyak solawat Nabi. Dari Umar bin Khattab, dari Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan membalas 10 kali solawat dan mengangkatnya 10 derajat. Zikir yang ketujuh, melazimkan beristighfar. Barang siapa melazimkan beristighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Istighfarnya astaghfirullah, artinya aku memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim. Mari kita mengamalkan 7 zikir ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Semoga rezeki kita selalu dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ada salahnya dalam perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim.